Oke, jadi lu udah ngeliat kan di thumbnail yang tadi gua kasih lihat, kita bakalan ngebuat foto atau video itu ngerubah menjadi kartun nih. Yang sekarang lagi banyak diminati oleh anak-anak muda gitu kan. Oke, jadi ya contohnya kayak gini nih, nih tuh. Tuh, ya kan? Tuh. Banyak kan? Nah, oke, jadi yang pertama-tama nih ya. Buat kalian itu jangan lupa bahan-bahannya yang kita siapkan itu bentar. Playstore nggak ada, di ke Playstore. Nah, lu ketik snow, oke? Sini snow. Nah, ini aplikasinya kan gua udah ngedownload, jadi yang belum download silakan download dulu, namanya snow. Oke. Habis itu snow, oke. Habis itu kita langsung ke senaunya, masuk. Nah, kita aksesin nanti. Waduh, ada muka gua. Kalau gua botak, guys, botak. Nah, oke, kita langsung pilih yang ke edit. Pilih yang edit. Ini. Yang pertama kita foto dulu ya. Foto itu gua pilih yang mana ya? Bentar. Gua pilih. Oke, gua pilih yang ini. Ini kali ya. Anjay, jamet. Anjay. Jadi kalian tinggal pencet yang bacaan stiker, oke? Ini kita potong dulu deh, kita potong dulu. Jadi agak kecilan, oke? Kita potong, kita pilih yang stiker. Nah, stiker. Sini kan ada bacanya ya. Di sini ada banyak sih, ada bahkan kita coba efeknya. Nah, di sini kalian pilih yang kartun. Yang kartun ada bacanya kartun, pilihlah yang kartun. Nah, itu bisa segini. Ini untuk mengatur kecabian pipi kalian, jadi guys kalian gimana anjay tuh ya kan, ini awalnya begini set anjay kerenan jadi ininya gue. Nah, itu untuk foto, jadi kayak gitu aja. Nanti kalau misalnya udah, kita tinggal mencet checklist di sini di bawah sebelah kanan, checklist, pilih yang simpan. Nah, oke, guys, jadi itu udah semua. Nah, sekarang kita pilih yang video ini gua ambil dari Instagram Bumerang. Instagram ya. Oh ya kan, anjay komok-komok gue alay banget. Jadi lu bisa pilih yang ini, video bumerang lu ya kan, anjir mamang racing. Langsung pilih yang speaker, pilih yang speaker, langsung ke kartun lagi, kalian pencet yang kartun lagi. Ish, ya kan, set anjay. Set anjir. Setelah itu sama, kalian udah langsung itu klik simpan, karena ini berbentuk video ini, jadi jangan sampai ke aplikasi lain dulu karena akan diubah dulu ke dalam bentuk video. Jadi mungkin seperti itu aja nih ya ini untuk videonya. Jadi gua nggak tahu sih kalau misalnya yang video lama tuh apa bisa atau enggak, ini kan cuma bumerang nih, gua ngambilnya dari bumerang Instagram. Nah, oke kan, sudah ya kan. Ini kalau yang ini yang hasil gua kemarin kayak gini. Oke. Nah, untuk menggabungkan yang seperti itu, kita langsung aja ke apa namanya, Keymaster.
gua pakai KineMaster yang MOD nya jadi kalian tinggal pilih yang ukuran 16:9. Jadi kalian kalau yang belum download KineMaster MOD nya ya tinggal cari aja di channel-channel lain juga udah banyak cara downloadnya, atau pakai mengedit aplikasi yang edit video yang lainnya juga nggak apa-apa, yang kalian bisa aja juga nggak apa-apa. Ini kita ke medianya. Pertama itu gua pakai latar, biasanya gua latar. Oke, habis latar itu kita okein, pilih lapisan, klik media, pilih snow yang tadi, set ya kan. Anjay, ganteng banget anjay. Ini taruh tengah begini. Kita checklistin dulu. Kita pilih cari Instagram. Mana nih? Mama. Nah, ini dia Mama. Nah, jadi ini kita seperti ini. Kita sebelah-sebelahin. Ini dia. Kok hilang? Tinggal kita tekan majuin. Oke. Oh, si mama kurang maju. Oke. Jadi kita mulai, nanti jadinya seperti ini. Anjay. 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 Nah, oke, jadi mungkin jadi seperti itu doang. Tinggal kita pilih yang icon bagikan, terus kita ekspor semua 9 MB doang, ekspor. Oke, dan jadinya seperti ini. Kita lihat di video. Ya, jadinya seperti ini. Nah. Oke, sip. Jadi mungkin segitu aja caranya buat kalian juga. Kalau mau divariasiin sesuai kreativitas kalian juga bisa. Jadi gue bisa ngasih contohnya seperti itu aja. Ya, oke.